Sejuren gitu Minangka Tarekah bikin ngaroncatkan kualitas cai di Situ Cirata, Badan Pengelola Situ Cirata atau BPWC, Rukun Gawe jeng Satgas Citarum Harum Sektor 12. Mayeng ngalingaken tur tamersihan sawatara faktor anu bisa ngaruksak tur ngemehan alam, utamana di eta lalewek. Eta ketakte di sorang pikeun kahirupan alam jaga sangkan kariksa salawasna. Kiwari hambalan kualitas cai di Situ Cirata aya dina level 3. Hartina masih bisa digunakan, pikeun ngoperasikan pembangkit listrik tenaga air serta mijahkan lauk. Sanajan kitu upama eta cai diantepkan dina level 3, kualitas cai bisa nyerorot tepi ka level 4 atau 5. Hartina cai ukur bisa dipakai pikeun tatanen, lantaran di Situ Cirata aya mangrebu-rebu karamba jaring apung tempat mijahkan lauk, sarta faktor negatif sejena anu gede pangaruhna karena kualitas cai, turta kabersihan situ. Program Presiden Jokowi anu katelah Citarum Harum, sarta dina umur Situ Cirata anu geus nincak 30 tahun, jadi hiji lengkah turta pamiangan pikeun pihak BPWC diwewegan ku Satgas Citarum Harum Sektor 12, sangkan bisa ngahangkeutkeun kualitas cai karena level 2 samalah hiji. Hartina, cai bisa dipakai pikeun wisata serta bahan baku cai inum. Jadi level 1 itu tadi untuk bisa di bahan baku minum atau level 2 untuk wisata. Kalau saat ini sudah level berapa? Oh, sekarang level 3 dan 4. Oh, kalau gitu ini kita meningkatkan ke depan. Nah, inilah titiknya di sini. Ini titik balik kita melakukan sesuatu untuk Cirata. Tapi ujung-ujungnya untuk masa depan generasi. Order dalam kegiatan kita. Terlibatannya dengan sendirinya, mau tidak mau, PJBWJ harus ikut karena sebagai salah satu stakeholder dan kegiatan Citarum Harum. Dina umur Situ anu ngahontal 30 tahun, pihak anu ngoklakeun Situ Cirata miharep, lain ukur Sektor 12 Citarum Harum anu ngajaga, ngariksa, turta nalingakeun alam lingkungan di Cirata. Ketak pamarentah sarta warga di sabudeureun babantar Walungan Citarum turta Cirata oge kacida dipibutuhna, sangkan kiriman listrik pembangkit Jawa Bali tetap kajaga kalon HD tepi ka mangsa nu bakal datang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.